Yo guys, welcome back to channel YouTube Beyond Body Kit. Nah, akhir-akhir ini kita sering kali untuk melakukan pengerjaan mobil Lexus. Lexus RX 270 kita upgrade menjadi generasi yang RX 300 seperti ini nih guys. Nah, ini mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaannya, dan kenapa akhir-akhir ini banyak juga yang kita upgrade ke generasi yang seperti ini, yang dimana kita mengganti dengan headlamp yang Tripro G seperti ini ya, dan bumper menggunakan versi yang RX 300. Karena gini, kebanyakan akhir-akhir ini orang mengupgrade menjadi versi ini karena untuk di kelas Lexus SUV ya, ini model yang paling terakhir, yang dimana Lexus RX 300 itu tipe di kelas akhirnya untuk mobil kelas mobil SUV seperti ini. Nah, jadi kadangkala ada yang juga dulu kita sering mengupgrade dengan generasi tahun model RX 350 tahun 2016. Nah, sekarang kita lagi rame seperti ini karena ini baru barang baru ya, masih tahun lalu, tahun 2022, yang dimana kita sudah menyediakan spare part seperti ini. Nah, itu langsung meludak, banyak banget kita melakukan pengerjaan untuk kelas mobil Lexus seperti ini. Ya, memang cakep sih, yang dimana menjadikan daya tarik itu adalah di bagian headlamp. Ya, headlampnya memiliki Tripro G dan dia ada krum-krumannya di bagian dalam. Karena kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, ya, khusus yang menggunakan versi lampu seperti ini, yang ada konsep krumah seperti ini, hanya di kita doang yang ada. Kadang di tempat lain hanya berwarna silver. Kadang-kadang customer juga bingung, loh kok di sini warna kruman. Dulu saya pernah ada kejadian mobil, beliau mengerjakan mobil Vanfire, tapi sudah mengerjakan mobil Lexus RX 270-nya. Tapi bukan di bengkel saya, di tempat lain. Dan dia melihat dari model lampunya berbeda, ya. Dan yang pasti juga berbeda juga dari hasil kerapihannya. Nah, jadi yang pasti untuk lampu seperti ini hanya di kita yang ada. Dan selain itu juga, memang desain bumper seperti ini memang pastinya akan lebih berubah, karena yang dimana generasi yang lama itu hanya grillnya setengah, lalu dia langsung masuk ke bawah. Kalau yang untuk versi seperti ini berbeda dengan modelnya, karena ini langsung gondrong seperti ini guys, ya, sampai ke bawah seperti ini. Jadi memang lumayan cukup jauh sekali kalau untuk kita mengejar dari konsep di bagian depannya. Dan yang lebih enaknya lagi, semua pemasangan di bengkel kita, semua plug and play ya, dijamin juga hasilnya presisi, dan kita tidak ada melakukan kerusakan bodi sama sekali. Jadi semua benar-benar rapi dan juga sempurna. Nah, yuk kita akan tesin nyala lampunya seperti apa nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Jadi pada saat mesin hidup, saya akan menghidupkan mesinnya. Nah, dia langsung standby menyala seperti ini. Ya. Jadi jelas berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat mesin hidup, dia nggak ada nyali sama sekali. Jadi dia benar-benar polos. Setelah kita ganti, kita harus menyamakan dengan generasi yang terbarunya juga. Nah, lalu untuk fungsi lampu ya, lampu fog lamp juga dia panjang ya seperti ini, dan dia berbeda dari fog lamp sebelumnya. Kalau yang sebelumnya bulat, kalau yang ini lebih panjang. Dan ini juga semua masih berfungsi di kita. Untuk di bagian nozzle-nozzle-nya ini semua berfungsi. Kalau untuk di bagian lampu headlamp-nya, yang pasti lampunya akan lebih terang dari sebelumnya. Karena ini sudah lampu LED, ya. Nah. Dan pada saat teman-teman melihat nih, perhatikan. Pada saat saya menghidupkan lampu senja, dia akan otomatis DRL-nya berubah. Nah, ini di mana dia berubah menjadi versi daylight. Dia akan redup sedikit supaya tidak terlalu silo untuk menyalakan di lampu senjanya. Nah, ini fog lampnya nyalanya seperti ini. Lalu untuk lampu jauhnya, lampu low beam ya, lampu kota seperti ini. Kalau untuk ngedim seperti ini, sangat terang. Lalu untuk lampu sennya juga dia sudah running seperti ini ya. Nah, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan untuk nozzle-nya ini juga pasti aktif. Teman-teman bisa lihat, saya akan mengaktifkan, tekan tombolnya. Nah, jadi semua kita harus benar-benar
fungsi semua ya, apalagi dari sensor-sensor, teman-teman nggak perlu khawatir, sensor pasti aman ya. Nah, nanti kita akan lap, mobil udah bersih ya, nggak apa-apa. Tapi saya akan menunjukkan kepada kalian kira-kira hasil pengerjaan di workshop Yan Body Kit seperti ini. Nah, nanti tinggal di bagian velg aja nih, karena velgnya masih belum diganti. Dan untuk di bagian interior, interior nggak belum kita apa-apain. Sebenarnya kalau misalkan pengen lebih mewah lagi di bagian interior, itu teman-teman tinggal ganti model setirnya yang terbaru. Nah, kita punya itu guys barangnya. Jadi yang pengen tahu nanti tinggal langsung hubungi nomor kami ya yang ada di deskripsi. Oke, yuk lanjut ke bagian belakang. Saya akan melihatkan kepada kalian kira-kira model belakang itu seperti apa. Nah, untuk bagian belakang, perubahannya kita menggantikan di bagian stop lamp menggunakan versi yang aftermarket seperti ini ya. Yang dimana desainnya ini menyerupai dengan generasi model tahun 2000 ya, RX300-nya tahun yang sekarang ini. Dan dia ada lampu welcome-nya. Ini yang paling saya suka sih. Jadi kalau saya hidupin lampu senja, nah dia jalan. Nah, welcome, this is Lexus 270. Wis, gokil guys. Keren ya. Nah, kalau untuk lampu sennya yang pasti sudah running. Jadi kalau untuk zaman-zaman sekarang ini ya, untuk tahun-tahun sekarang ini memang banyak sekali mobil pada umumnya sudah mendesain dengan lampu-lampu seperti ini. Sudah running. Jadi daripada dijual sayang, karena mobil SUV yang paling nyaman dan juga kelasnya juga mewah adalah mobil Lexus seperti ini guys. Ya, masih ada lagi beberapa mobil yang lainnya, tapi kalau misalkan teman-teman yang ingin lihat gengsinya ya, kemewahannya itu ya, dia ada di logo di sini. Inilah kemewahan di mobil Lexus, yaitu ya memang mobil mewah guys. Oke, di bagian belakang cukup kita menggantikan di bagian bumper belakang ya. Bagian bumper belakang kita ganti dengan model-model yang sekarang juga, yang dimana dia ada kurma panjang seperti ini, ada diffusernya, ada ornamen menyerupai seperti muffler kiri dan kanan, dan juga reflektornya sudah kita ganti seperti ini. Cakep, sempurna untuk hasil pengerjaan seperti ini. Dan saya matiin dulu deh untuk lampunya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memiliki Lexus RX270 seperti ini, yang dimana ini tahun 2011, bisa kita upgrade seperti ini. Jadi rekomend bagi kalian yang ingin melakukan modifikasi, pemasangannya juga simple, dan juga kalau misalkan one day teman-teman yang ingin melakukan standar lagi, itu juga semua bisa. Dan yang dipastikan pemasangan di bengkel Bian Body Kit, kerapihan harus kita jaga ya. Presisi-presisi seperti ini nih, nah ini harus kita jaga. Cakep, sempurna. Oke. Nah, pasti ada yang tanya juga, wih warnanya agak belang nih. Nah, jadi gini guys, kalau untuk warna itu pasti ada kan perbedaan, apalagi warna putih. Jadi dari bahan material, karena ini kan bumper-bumper sekarang kan plastik nih. Nah, bahan kita juga sama, plastik, dan kualitas plastik kita sama persis dengan kualitas originalnya. Dan yang pasti daya serap cat itu berbeda dari warna hitam, warna putih ya, dari plat body dengan plastik, daya serapnya berbeda. Nah, itu dia pasti akan ada perbedaan warna. Nah, jadi seperti itu. Kalau buat 100% ya, kita ambil kesimpulan, kita cat barengan. Contoh, ini saya pasang dulu. Karena kalau kita melakukan pengecatnya, pasti kita bongkar. Nah, kita ambil kesimpulan supaya teman-teman bisa mengerti juga. Jadi, saya pasang nih bumper. Lalu kita cat, kita ambil panel belakang seperti ini. Lalu kita cat bareng. Sejago-jagonya orang melakukan pengecatan, pasti akan berbeda juga, karena daya serap cat itu berbeda-beda guys ya, karena nggak mungkin bisa langsung sama. Tetapi kita selalu memaksimalkan untuk warna. Kalau misalkan kita lihat untuk warna seperti ini, yang pasti kalau di kamera akan lebih cerah ya, karena daripada kita melihat dari mata kita dengan kamera kan pasti berbeda. Kalau seperti ini sudah perfect sih untuk hasil warnanya, sudah mendekati dengan warna asli mobil. Karena kita juga sering menemukan untuk warna-warna mobil Lexus, kalau nggak mobil Alphard, itu dari sebelah kanan, sebelah kiri itu berbeda warnanya. Itu sering banget kita
menemukan dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau mobil ini juga sama, setelah kita cek, kita kontrol, mobil ini juga sudah pernah dicat juga, ya sebenarnya wajar sih. Karena namanya mobil sering dipakai, ada nyerempet sedikit, lecet-lecet, pasti akan mau nggak mau kita akan repair supaya mobil kita tuh mulus seperti baru lagi. Oke, nanti bisa disimak juga untuk hasil before dan juga afternya supaya teman-teman bisa lihat juga untuk kira-kira perubahannya sejauh mana. Nanti jangan lupa juga mampir di channel di Instagram Bian Bodykit guys, di follow juga ya. Dan di TikTok kita juga ada guys, TikTok Bian Bodykit, dicari aja. Kita juga sering membuatkan konten-konten untuk sehari-hari kita di sini. Oke, terima kasih dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang mungkin memiliki mobil Lexus seperti ini, monggo direferensikan kepada kalian. Oke, thank you guys. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah, I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah, been clear, you're see-through. Say you want me now, little girl, I don't need you. Say you want me now, little girl, I'ma weave you. Say beggars ain't choosers, but I cannot keep you. I can keep you, just stop it, like keep it fly, Mary Poppins. You want me now, cause I'm all in. I'm away, be than a dolphin. You want me now, cause I'm saucing. You want me now, cause I'm ballin'. All these girls on me, they callin'. I'm rushing down, Joseph Stalin. You a clown while you stallin'. I put you down in a coffin. I put you down while you coughin'. Choking on safety, the lozenge. I'm making bank with no wallet. I'm making bank on the profit. Just like a tank when I shot it. No, I made it regardless. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Swerving in the fast lane, she just want my last name. Think he finished me, I'ma smoke him like an ashtray. It's gonna be a last day, shorty know I get paid. Chains on me shining, it's something like a glass pane. Yeah, we push it back though, she liking how I trap though. I got him addicted like nicotine and tobacco. He just want the pack though, I just want them racks ho. Yeah, I hit your shorty, she just hit me back though. Yeah, my name is Shoddy, I've been trapping for a long time. Probably stained your brother, I ain't sorry, won't apologize. They gon' chat online until they see me, it's a different time. Want me at the show, but I ain't coming to it on time. She want me to beat it up, I ain't trying to eat it up. Kicking it like Messi, I'm just trying to get my FIFA up. Pour another lead up, yeah, got me leaning up. Catch another come up and you know the whole team is up. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, serving like Tokyo Drift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, serving like Tokyo Drift. New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah, I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah, been clear, you're see-through. Say you want me now, little girl, I don't need you. Say you want me now, little girl, I'ma weave you. Say beggars ain't choosers, but I cannot keep you. I can keep you, just stop it, like keep it fly, Mary Poppins. You want me now, cause I'm mauling. I'm away, be than a dolphin. You want me now, cause I'm saucing. You want me now, cause I'm ballin'. All these girls on me, they callin'. I'm rushing down, Joseph Stalin. You a clown while you stallin'. I put you down in a coffin. I put you down while you coughin'. Choking on safety, the lozenge. I'm making bank with no wallet. I'm making bank on the profit. Just like a tank when I shot it. No, I'm
made it regardless. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Swerving in the fast lane,